السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شاهي ولا قهوة، ممنوع الشاهي والقهوة إلا للأستاذ عشان حلقه. بالله يعطونا 5 دقائق لا أحد يتكلم ولا يشاغب حتى نراجع نصف ساعة. طيب كتب اليوم كاسي وقته، طالما كاسي وقته 1/2 ساعة، jangan ada yang ngobrol، jangan ada yang ribut، kita ingin merajah sebentar. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مررنا على الأقسام العشرة، مقدمة كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ستلا مقدمة كتاب اليوم telah kita bahas ya secara ringkas tentang 10 pembahasan besar dalam kitab tauhid. نعم، وقلنا أن المقدمة تحتوي على أبواب 5. Dan kita juga telah jelaskan bahwa di dalam mukaddimah itu ada lima bab. Wujub at-tauhid hatta ta'lam anna at-tauhid awjaba al-wajibat wa awwal al-wajibat wa da'wat al-anbiya' wa rusul alaihim as-salatu was-salam. Bab yang pertama membahas tentang kewajiban tauhid dengan tujuan agar kita mengetahui bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling utama dan yang paling penting, dan itu merupakan dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. والثاني فضل التوحيد حتى تشتاق. Bab yang kedua tentang keistimewaan tauhid dengan tujuan agar kita lebih besar perhatiannya terhadap tauhid dan lebih rindu. ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد تنقح التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. Kemudian bab yang ketiga berbicara tentang penerapan tauhid dan merealisasikannya dengan tujuan agar kita memurnikan tauhid dari kesyirikan, bid'ah dan juga kemaksiatan. ثم قلنا أن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. Kemudian bab yang keempat menjelaskan bahwa seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus khawatir dan takut terhadap kesyirikan. Wala bud yad'u lit tauhid. Bab yang kelima menjelaskan bahwa kita harus berdakwah kepada tauhid, di atas tauhid. Naam, thumma dzakarna ba'da hadha al-qism ats-tsani tafsir at-tauhid ay izhar at-tauhid wa tabyin ma huwa at-tauhid. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua menjelaskan tentang tausif tafsir tauhid, artinya adalah bahwa kita perlu menampakkan tauhid. Wa qulna bayyana at-tauhid bi dhiddih. Dan kita juga telah menjelaskan bahwa penulis rahimahullah taala menjelaskan tauhid dengan menyebutkan lawannya. Asy-syirk fi ad-du'a. Yaitu apa? Kesyirikan dalam berdoa. Wasy-syirk fil mahabbah. Kesyirikan dalam cinta. Wasy-syirk fi at-ta'ah. Kesyirikan dalam ketaatan. Wasy-syirk fi an-niyyah wal irada wal qasd. Kesyirikan dalam niat, keinginan, tujuan. وبين ايضا في هذا القسم الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والشفاعه. Di dalam pembahasan yang kedua ini kita juga telah menjelaskan tentang bab seputar isti'anah, yaitu meminta pertolongan, isti'anah, meminta perlindungan, beristighatsah, dan juga tentang bab seputar syafaat. وقلنا يصح ان تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط 4: حي وحاضر وقادر، وتعتقد انه سبب. Keempat bab tadi ya telah kita jelaskan bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk memintanya dari seorang makhluk dengan 4 syarat. Yang pertama dia hidup, yang kedua hadir, yang ketiga qadir, dia mampu, dan yang keempat meyakini bahwasanya itu hanya sebatas sebab saja. Naam. وذكر ايضا التبرك، وقلنا التبرك ينقسم الى قسمين، اما مشروع او ممنوع. Kita juga telah menjelaskan bahwa dalam bab ini ada sebuah pembahasan tentang meminta keberkahan, dan meminta keberkahan ini ada 2 macam. Yang pertama dibolehkan dan yang kedua dilarang. فلا نتبرك لا باحجار ولا باشجار ولا باشخاص ولا باحد. لا نطلب البركة إلا من الله سبحانه وتعالى. Maka kita tidak boleh meminta keberkahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencari keberkahan itu kepada pohon, ya, meminta keberkahan kepada batu, meminta keberkahan kepada orang, meminta keberkahan kepada benda apapun. وذكر النذر لله والنذر لغير الله شرك أكبر. Kita juga telah menjelaskan bahwa saya nazar itu terbagi menjadi 2. Ada bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah, dan bernazar untuk selain Allah, dan ini adalah syirik besar.
وذكر الذبح لله والذبح لغير الله محبة وتعظيما الشرك أكبر كالذبح للجن ولأصحاب القبور. Kita juga telah menjelaskan bahwa sesembelihan itu terbagi menjadi dua. Ada sesembelihan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah ibadah. Ada sesembelihan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan pengagungan dan kecintaan. Ya, maka ini adalah syirik besar seperti sesembelihan yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala yaitu para penghuni kuburan, para wali dan selainnya. لا يمكن أن نكثر سواد أهل البدع، لا يمكن أن نكثر سوادهم نحضر معهم في اجتماعاتهم في مجالسهم. نعم. Kita tidak boleh memperbesar kekuatan ahli bid'ah yaitu dengan menghadiri perkumpulan-perkumpulan mereka dan menghadiri acara-acara mereka dan yang lainnya. ولا اليهود ولا النصارى ولا المجوس. Begitu juga kita tidak boleh ikut serta dengan perayaan dan acara-acara orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga orang Majusi. ثم ذكر في القسم الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. Pembahasan yang ketiga menjelaskan tentang dalil-dalil yang menerangkan batilnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini menerangkan bahwa tidak boleh ya ibadah itu ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. لا النبي صلى الله عليه وسلم tidak ditujukan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام tidak boleh ditujukan kepada para malaikat ولا الصالحين ولا الأولياء dan tidak boleh juga ditujukan kepada orang-orang saleh dan juga para wali. هداية أحد دخول أحد في الإسلام أو إخراج أحد من رحمة الله هذا لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام إذن غيره من باب أولى إدخال أحد أو إخراج أحد من رحمة الله هذا لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام إذن غيره من باب أولى هداية yang berarti memasukkan seseorang kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan oleh seorang nabi karena ini adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. بطلان الشفاعة لا أحد يستطيع يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة حتى يأذن له الرب سبحانه وتعالى. Di situ juga dijelaskan tentang permasalahan syafaat bahwa syafaat itu tidak akan terjadi ya tidak akan bisa diberikan oleh seseorang sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada orang yang mampu memberikan syafaat kepada orang yang dicintainya kecuali jika mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. الرابع قلنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اسباب الكفر واسباب وقوع الشرك حتى نجتنبها نبتعد عنها حتى نتنبه ان هذا هو فعل من كان قبلنا. نعم. Pembahasan yang keempat tentang menerangkan tentang sebab-sebab kekufuran dan sebab-sebab kesyirikan ya dengan tujuan agar kita berusaha untuk menjauhkan diri dari sebab-sebab tersebut dan kita mengetahui bahwa hal itu adalah sebab-sebab yang menjatuhkan orang-orang terdahulu ke dalam jurang kesyirikan. Naam. Minha الغلو في الصالحين كما غلا قوم نوح عليه الصلاة والسلام. أنت رسب سبب itu adalah bersikap berlebihan kepada orang-orang saleh seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh عليه السلام yang mereka lakukan kepada orang-orang saleh. لا نغلو في الصالحين لا مدحا ولا قدحا. Kita tidak boleh bersikap berlebihan kepada orang-orang saleh tidak dalam masalah pujian dan tidak juga dalam masalah celaan. عيسى عليه الصلاة والسلام نبي عيسى عليه الصلاة والسلام غلا فيه النصارى مدحا حتى ألهوه وقالوا أنه ثالث ثلاثة orang-orang Nasrani bersikap berlebihan kepada Nabi Isa عليه السلام sampai-sampai mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah selain Allah وغلا فيه اليهود قدحا فرموه هو عليه الصلاة والسلام ومريم. Ya, dan orang-orang Yahudi bersikap sebaliknya, ya bersikap sebaliknya yaitu melempar Nabi Isa dengan celaan, ya melempar Nabi Isa dengan celaan dan juga mencela ibundanya yaitu Maryam. La budna natawassat fih. Kita harus berusaha bersikap tengah pada Nabi Isa. Fahuwa 'abdun la yu'bad. Dengan mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak disembah. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. وهو روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. dan Nabi Isa diciptakan dari roh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
شرفه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى telah memuliakan Nabi Isa. واختصه بآية أنه خلق بلا أب. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Isa bahwa beliau diciptakan oleh Allah tanpa seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala khalaq Adam alaihi salatu wassalam bila ab wa la um. Idzan min babi aula an yaqdir an yakhluq Isa alaihi salatu wassalam bila ab. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Al-thani min asbab asy-syirk حتى نجتنبها الغلو في قبور الصالحين. سبب yang kedua dari sebab-sebab yang menjatuhkan seseorang kepada kekufuran adalah bersikap berlebihan kepada kuburan orang-orang saleh. لا نغلو فيها. Ya, kita tidak boleh bersikap berlebihan terhadap kuburan mereka. لا نبني عليها. Caranya dengan tidak membangun bangunan di atasnya. لا نكتب عليها. Tidak menulis tulisan di atasnya. لا نجعل عليها القبب. Ya, tidak menjadikan atau tidak membangun kubah di atasnya. لا نجعل عليها أي شيء إلا حجر أو حجرين صغار. Kita tidak boleh meletakkan apapun di atas kuburan tersebut kecuali hanya sekedar batu yang kecil satu ataupun dua. كذلك من أسباب وقوع الشرك عبادة الله سبحانه وتعالى لكن عند القبور لا يمكن نصنع أي عبادة إلا الزيارة الشرعية بشروطها. Dan juga sebab yang menjerumuskan seseorang kepada jurang kesyirikan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan, karena di kuburan itu tidak boleh seseorang melaksanakan ibadah kecuali hanya sekedar ziarah syar'iyyah dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan. Min fadlillah wa min rahmatillah subhanahu wa taala an kana hadha an-nabi alaihi as-salatu was-salam badhil ghayat juhdi fi daf' al-makruh وباذل غاية جهدي في جلب المحبوب لنا فهو عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء. نعم. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjuang untuk kita menjauhkan keburukan dari umatnya dan juga berusaha untuk mendatangkan kebaikan kepada umatnya. ثم القسم الخامس قلنا فيه أننا لا نسمع للشبه، لابد أن نغلق باب الشبه، لا نسمع لها. Pembahasan yang kelima, sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwa kita tidak boleh mendengarkan syubhat. Kita berusaha untuk menolak syubhat, menjauhkan syubhat sejauh mungkin. ولا يمكن أن ننشرها. Dan kita tidak boleh menyebarkan syubhat. لا يمكن أن تأتي أماكن فيها شبهة أو تأخذ الكتب التي فيها الشبهة والشركيات والسحر والكهانة. Tidak boleh seseorang mendatangi tempat-tempat tersebarnya syubhat dan juga tidak boleh ya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menyebarkan buku-buku yang berisi syubhat, contohnya seperti buku-buku tentang sihir, tentang praktek atau ilmu perdukunan dan semisalnya. Thumma fil qism as-sadis dzakar al-a'mal asy-syaitaniyah. Pembahasan yang keenam menceritakan dan menerangkan tentang amal perbuatan setan. Dzakar anna as-sihr disebutkan tentang permasalahan sihir. Kufur akbar. Dan sihir adalah kufur akbar. Wala mungkin nerda bis sihir. Kita tidak boleh ridho dan rela terhadap sihir. Wala nati sahara. Dan kita tidak boleh mendatangi para penyihir. Bi ayy shakl min al ashkal hatta shira al majallat wa al dukhul ala al mawaqi'. Dengan cara apapun kita tidak boleh mendatangi para penyihir ya meskipun hanya sekedar dengan membeli majalah dan koran-koran yang berisi tentang zodiak misalkan. ولا بد أن نعلم أن السحر أنواع كثيرة. Kita harus mengetahui bahwa sihir ini banyak macamnya. ولا يمكن أن يحل السحر بسحر. Tidak mungkin ya penyakit sihir itu bisa diobati dengan sihir yang semisalnya. يحل بالرقية الشرعية. Dan bisa diobati dengan rukyah syar'iyyah. بدي أدوية المباحة كالعسل. Dan juga sihir itu bisa diobati dengan obat-obatan yang mubah seperti madu. بالدعاء. Dan juga dengan banyak berdoa. من أعمال الشياطين ومن أعمال أهل الشرك التطير عدم التفاؤل عدم توقع الخير وهو من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. Di antara amal perbuatan setan dan juga di antara perbuatan orang-orang musyrikin adalah bertatoyur, yaitu selalu pesimis, tidak pernah optimis untuk mendapatkan kebaikan. Dan tatoyur ini hukumnya syirik kecil, bahkan bisa jadi sampai kepada derajat dan tingkatan syirik besar. الاستقسام بالأزلام أخذنا بالأمس. Yeah.
Masuk juga di antara amal perbuatan setan adalah memuji nasib. وايضا قلنا النظر في النجوم واعتقاد انها لها تاثير في الحوادث الارضيه او انها السبب اما شرك اكبر او اصغر. Ya, masuk juga di dalamnya pembahasan tentang mempelajari ilmu nujum, mempelajari ilmu praktek perbintangan dan meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki hubungan dan ikatan erat tentang kejadian-kejadian yang terjadi di atas muka bumi. Dan kita katakan bahwa hal itu termasuk dari bagian syirik kecil dan bisa sampai kepada derajat syirik besar. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أعمال القلوب. Kemudian penulis rahimahullah taala membahas tentang amalan-amalan hati. La bud najma' fi sayrina ila Allah bain al-khawf wa ar-raja. Kita harus ya, ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk imbang antara rasa takut kita dan rasa harap kita kepada Allah. La natawakkal illa ala Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. لابد أن نصبر عند المصيبة. لا نتسخر. أيضا لابد الحذر من الرياء. ولا يمكن أن نترك العمل خوفا من الرياء. Dan sebaliknya kita tidak boleh meninggalkan amal soleh dengan alasan karena takut riya. ولا نعمل عمل الآخرة نريد به الدنيا. Dan seorang hamba tidak boleh ya melakukan amal saleh dengan tujuan dan niatan untuk mendapatkan dunia. وكيف يعرف هذا؟ قلنا إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. Dan cara pembeda yang membedakan antara satu keadaan dengan yang lainnya adalah dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia diberikan upah dia ridho dan apabila dia tidak diberikan upah dia murka. لابد أن نحكم القرآن والسنة ولا نحكم القوانين الطواغيت. Kita harus berusaha untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dan tidak menjadikan ya undang-undang dan para tauhid sebagai hukum.